wasallam, innamal a'malu binniyat innama likulli shay'in likulli imri'in ma nawa paman kana hijratuhu lidunya awi imra'atin yusikuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat, di mana anda berada, selamat pagi bagi saudara-saudara kita yang tidak beragama Islam, baik Hindu, Kristen, Buddha maupun apa saja, maupun Konghucu. Karena Konghucu pada waktu Gus Dur jadi presiden sudah diabsahkan menjadi agama di Indonesia. Alhamdulillah. Amin. Amin ya Allah, amin, amin. Oleh karena itu saya sampaikan YouTube tenang, no. Dalam keinginan malam ini marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, taufik dan hidayah kepada kita sehingga kita pada keinginan malam ini yang sementara banyak orang yang tidur karena saudara-saudara dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala tidak bisa tidur. Amin. Bahkan asik menikmati hidangan yang begitu lezat yang tidak bisa dibeli dengan harta, yaitu ilmu agama. Amin. Karena apa? Amin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Harfun minal Qur'ani khairum minad dunya wa ma fiha." Satu huruf dari Al-Quran itu lebih mahal, lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Maksudnya apa yang ada di atas bumi dan di bawah langit itu dunia dan seisinya. Artinya kalau kita sadari ilmu agama satu huruf itu tidak kebeli dengan uang 1 triliun US dollar. Dengan 1 triliun US posterling, yang paling mahal posterling itu, tidak terbeli dengan 1 triliun. Apa? Arab apa jenis? Dengan uang real. Real Madrid. Tidak terbeli dengan uang apapun, tidak terbeli. Itu hanya satu huruf. La aqulu alif lam min harfun. Saya tidak mengatakan alif lam min itu satu huruf, tidak. Bal alifun harfun, walamun harfun, wamimun harfun. Alif lam min itu sudah 3 huruf. Jadi lebih mahal daripada 3 triliun. Dan seterusnya. Saya enggak malas. Allah masih mengasihi saya batuk, berarti Allah masih sayang kepada saya. Amin. Idza ahabballahul abda ibtala. Ketika Allah cinta kepada hambanya, maka diucobanya, diujinya. Wis watu-watu gelem ceramah apa ora jajal? Jajal. Jadi sampai ini mau jajal ceramah ini. Kalau ceramah berarti ini baru hambaku, kata Allah. Amin. Wabashir as-sabirina alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, kalau kok raul lah ceramah. Urip tapi ditrokoe. Ya ngendi ceramah rokok. Ini ada peraturan dari luar ya. Nah, jadi kalau ceramah enggak boleh merokok. Bisa, boleh, Beh. Yang ngatur tapi orang luar. Lah orang dalam enggak ngatur. Wong orang melok dadi panitia, ora urunan, kok larang. Kuwi jenenge ngejak. Jenenge ngejak geger. Untung aku gak seneng gelut, gak seneng geger, senenge ngerokok surya. Lanjut. Tembele. Wabasir lan gawe kabar gembira sapa sira Muhammad. As-sabirina kepada orang-orang yang sabar. Tembele.
Orang sabar itu siapa? Aladina, yo itu oke. Beda pun kalau kesal ketika menimpa hum kepada Aladina, apa musibatun cobaan min jumlati musibatun adalah suklatun atau atawato. Itu termasuk cobaan. Untung bisa dicoba wato. Isi untung. Untung cara Gusti Allah gak merasa aku jarne ora sa watu-watuan. Mati lah. Watu bareng langsung mati karo wae. Cek untung. Kalu mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi inna satemne ingsun iku lillahi kepunyaan Allah. Tetep kagungane Allah. Lek cara Pak Turhamun liwi termasuk ya. Liwi Haji Turhamun, liwi termasuk huruf jer. Jar majrur pim menyimpan makna istakor iku lillahi tetep kagungane Gusti Allah.